sekarang kita ketemu lagi di vlog baru gue. Nah, hari ini gue pengen pergi ke acara, bukan acara sih, kegiatan anti narkoba yang nanti akan dilakukan. Nah, ini saya sudah berada di Bitung, Kota Bitung. Saya harap video dan vlog yang saya lakukan ini atau saya bikin ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalian bisa tahu kan begitu berbahayanya itu narkoba. Nah, sekarang ikuti gue dalam vlog anti narkoba ini. Oke. Memerangi narkoba juga dibutuhkan kerjasama dari dalam rumah tangga. Narkoba harus dijauhi, jangan ke narkoba. Itu lem-lem lagi ya? Iya. Lem-lem Abon itu kan dari situlah awalnya, akhirnya ke narkoba. Jadi tolak semuanya. Dia bikin kita seperti zombie, larinya itu nggak lihat gorong-gorong di jalan, dia nggak lihat mobil kiri kanan, nggak lihat motor, walaupun dia ditabrak, dia fine, nggak apa-apa. Tapi waktu dia sadar, itu bisa bikin tumbuhan kesalahan sampai koma bahkan kematian. Nah, itu sangat berbahaya sekali sebagai orang. Itu jenis narkoba pelaka itu dia. Dia seperti kristal yang ditelan atau yang dicairkan lewat tembok di api. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, sebentar teman-teman yang nanti ingin orasi ke tempat-tempat kalian, jangan sama artikan narkoba itu gitu. Jadi harus kuasanya betul-betul atau tentang itu narkoba supaya orang sangat mengerti dan bisa. Narkoba itu sangat membahayakan jiwa manusia. Bapak, saya mau tanya sedikit tentang narkoba. Apa sih itu narkoba sebenarnya, Pak? Lebih dekatlah kepada Tuhan setiap perjalanan kehidupan, sehingga setiap pencobaan yang ada, apalagi setiap godaan terhadap narkoba, kita boleh sama-sama lawan dengan mengatakan tidak pada narkoba.
saya menyarankan kepada anak-anak muda generasi sekarang ini, kalau boleh, tidak boleh mengikuti hal-hal yang demikian atau memakai narkoba, karena sangat merusak masa depan anak-anak muda. Guys, thank you very much. Okay, ini adalah akhir dari video gue. Nah, terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nonton video gue. Dan yang suka, tolong like aja dan please subscribe. Dan gue harap kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kalian dan juga dapat menghibur kalian. Oke, terima kasih. Salam, YouTuber.